Hai guys, selamat datang di Ojang Story. Kali ini Ojang Story mau informasiin bagaimana cara rekam layar di Filmora atau layar HP. Ini ya, layarnya laptop kalian ya, bukan HP, laptop kalian. Caranya sangat gampang sekali. Nah, caranya adalah tinggal di sini diklik file lalu record media. Jadi sini ada 3. Kalian tinggal pilih mau yang webcam, mau yang PC screen atau juga voice over. Jadi itu tergantung kalian maunya yang mana ya. Kalau yang saran ini sih kalau untuk yang voice over lebih baik pakai yang handphone saja ya atau alat lain. Karena kalau pakai yang PC voice over enggak begitu bagus ya. Kalian misalnya akan pakai yang ini record melalui PC screen ya. Caranya seperti apa? Seperti ini. Klik oke. Nah, ketika udah diklik seperti itu, nah saat ini Ojang lagi ngeliat ini beberapa data. Ojang lagi ngeliatin apa namanya? Cek data blog Ojang ya di sini. Dan seperti yang kalian lihat, tahu nih sebelah kanan liatin ada kan tadi ya datanya. Nah, itu adalah ini Ojang sedang melakukan record melalui laptop. Ya. Nah, caranya seperti ini ya. Nanti kalau udah selesai, nanti seperti biasa di bagian akhirnya itu nanti liatin aja sebelah kanan bawah itu yang ada gambar apa namanya ini kayak mic itu, nanti diklik saja situ, nanti biasanya akan keluar ya, nanti tinggal di off, nanti hasilnya akan langsung keluar. Oke, itu saja informasi dari Ucang, semoga bermanfaat, bye bye.